Terkait instruksi Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memastikan penjagaan di perbatasan keluar masuk Kalbar sudah cukup ketat. Gubernur juga yakin ISIS-X WNI yang ingin masuk ke Kalbar akan semakin sulit karena pemeriksaan orang dan barang di jalur perbatasan lebih ketat. Dia tak ada paspornya, udah dibakarnya dan sebagainya, mana nak masuk lagi. Kan gak gampang masuk. Ya. Dia kan harus masuk ke negara-negara yang berbatasan seperti kita. Mau masuk Malaysia juga dia punya paspornya. Paspornya tak ada, repot juga. Ya, mungkin itu dengan sendirinya akan repot. Ya. Dan kita pasti, standar di perbatasan itu pasti. Bareng saya ke Arum, ya, itu ketat. Jangan kan untuk hal-hal itu, hal-hal yang misalnya virus corona yang itu cepat sekali. Menurut Sutarmiji, saat peninjauannya ke Aruk, ia menilai pemeriksaan di perbatasan sudah sangat baik dan akan sangat minim kemungkinan adanya ISIS-X WNI yang masuk ke Kalbar. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.